Felicia Tisu tampaknya kini cuek bebek Kaisang pangarep akan nikahi Erina Gudono. Cuek bebek Kaisang akan nikahi Erina, Felicia malah pamer penampilan glowing maksimal. Felicia disebut berjodoh dengan CEO usai putus dari Kaisang pangarep. Kaisang akan menikah dengan Erina pada 10 Desember 2022 mendatang. Lantas bagaimana kabar sang mantan kekasih? Berbeda dengan Kaisang yang siap melepas status lajang, dilansir dari Tribun Pontianak, Felicia tampaknya masih nyaman dengan status sendirinya. Baru-baru ini Felicia membagikan fotonya di media sosial Instagram. Felicia tampil cantik, dia mengenakan dress panjang yang pas di badannya. Netizen pun memuji penampilan Felicia. Beberapa menyebut Felicia cocok berjodoh dengan seorang CEO. Dilansir dari Kompas TV, Felicia merupakan mantan kekasih Kaisang. Keduanya menjalin hubungan pacaran selama 5 tahun. Mereka bertemu saat sedang sama-sama mengenyam pendidikan di Singapore University of Social Science. Sayangnya hubungan mereka kandas. Dalam sebuah video, Felicia mengatakan bahwa dia di-ghosting oleh Kaisang. Kabar ini sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya ibu Felicia menceritakan perlakuan Kaisang kepada putrinya. Tak lama usai kabar ghosting tersebut, Kaisang disebut menjalin hubungan dengan perempuan lain, Nadia Arifta, salah satu karyawan di lini bisnis Kaisang, Sang Pisang. Lama tak terdengar kabarnya, Kaisang kemudian diketahui sudah berpacaran dengan Erina Gudono. Kini Kaisang dan Erina Gudono tengah mempersiapkan pernikahan mereka yang akan digelar pada 10 Desember 2022 mendatang.